Halo teman-teman, kembali bersama channel CADB. Kali ini kami mengajak teman-teman untuk menelusuri jejak Kadipaten atau Keraton Surabaya. Benarkah dulu pernah ada keraton di Surabaya? Kalau dulu ada, di manakah sekarang letak Keraton Surabaya? Nama Surabaya sendiri sudah ada sejak zaman Majapahit dan dituliskan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 17.25 bertahun 1287 Saka atau 1365 Masehi pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam puisi tentang perjalanan ini yang ditulis Prapanca pada tahun 1365 dapat dibaca pada lagu 17 bait kelima baris terakhir. Yan ring janggala banyak saba rapati cincin Surabaya manulus maring buun. Yang menurut Profesor Kern bersifat harafiah diterjemahkan artinya adalah apabila pangeran berada di Janggala, beliau selalu mengadakan singgah di istana di Surabaya. Dari di mana dia melanjutkan perjalanan menuju Buwun. Janggala adalah nama lama daerah tersebut, terletak dalam batas-batas masa kini, Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya. Pada masa kejatuhan Majapahit dan munculnya Kerajaan Islam Demak, seorang penulis Portugis, Tom Byers, dalam Suma Oriental menyebutkan bahwa seorang penguasa Muslim berkuasa di Surabaya pada tahun 1513. Meskipun menjadi bawahan Kerajaan Majapahit yang Hindu-Buddha, pada waktu itu Surabaya sudah menjadi pelabuhan dagang utama karena lokasinya di delta Sungai Berantas. Dan pada rute perdagangan antara Malaka dan Kepulauan Maluku melalui Laut Jawa. Selama kejatuhan Majapahit, penguasa dari Surabaya menolak penguasa dari Kesultanan Demak dan akhirnya takluk pada kekuasaannya pada tahun 1530. Surabaya menjadi merdeka setelah kematian Sunan Prawoto dari Demak pada tahun 1549. Setelah Kerajaan Demak runtuh, muncullah Kerajaan Pajang dengan adipatinya Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1568, Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya atau pemimpin persekutuan adipati Jawa Timur dinikahkan dengan putri Hadiwijaya. Negeri kuat lainnya, yaitu Madura, juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Duwur juga diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Sejarawan Belanda H.J. de Graaf menulis bahwa pada paruh kedua abad ke-16, Keraton Surabaya menjadi pusat budaya Islam dan Jawa kuno sastra sebagai lawan dari sesepuh Keraton Jawa Tengah
seperti Pajang dan Kesultanan Mataram. Pada masa Kerajaan Mataram, pada tahun-tahun awal abad ke-17, Surabaya bersekutu dengan Pasuruan, memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa Timur. Ia kemudian menjadi negara yang paling kuat di Jawa Timur, menyaingi Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Pada zaman Sultan Agung memerintah pada tahun 1620, Mataram menyerang kota Surabaya itu sendiri karena kombinasi geografis, logistik, dan faktor iklim, Mataram tidak mampu melancarkan serangan langsung di Surabaya atau mempertahankan pengepungan di kota itu. Sebagai gantinya, Mataram secara berkala menyerang Surabaya selama musim kemarau, mengadakan pengepungan, menghancurkan sawah, dan menjarah hasil panen dari daerah sekitarnya. Akhir pengepungan berlangsung pada tahun 1625. Surabaya runtuh dan menjadi bagian dari wilayah Mataram. Dari peta Surabaya bertahun 1670 Masehi, jelas terlihat bahwa ada wilayah atau daerah yang dinamakan Kadipaten Surabaya. Ada daerah atau jalan yang menggambarkan fungsi dari daerah tersebut, seperti jalan atau Kampung Kraton, Kampung Kepatihan, Praban, Keranggan, Bubutan, Plampitan, Baliwerti, Pandean, Jagalan, Carian, Alun-Alun Contong, dan lain-lain. Dalam peta Francois Valentin atau peta bertahun 1724, Gresik dan Surabaya diidentifikasi sebagai suatu ibu kota atau stad, kerajaan. Ibu kota kerajaan di Pulau Madura diidentifikasi sebagai Maduretna dan disebutkan sebagai Het Prisdom van Surabaya atau Kerajaan Surabaya. Pada tahun 1743, ketika Pakubuwono II memerintah di Mataram, wilayah-wilayah Mataram di pantai utara Jawa diberikan kepada VOC. Sebagai hadiah, sudah membantu dalam pengembalian tahta Mataram ke pihak Pakubuwono II. Daerah-daerah itu diantaranya Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, dan Blambangan diserahkan ke VOC. Sejak saat itulah Surabaya di bawah kekuasaan VOC. Pada tahun 1752, Kabupaten Surabaya memiliki dua bupati atau bupati kembar sebagai sesama keturunan Onggojoyo. Konflik itu membagi Kabupaten Surabaya menjadi dua, Kasepuhan dengan RT Jimat Condronegoro yang berlokasi di Kebon Rojo yang adalah tempat kabupaten lama, dan Kanoman dengan RT Joyodirono yang berlokasi di Genteng Kali. VOC runtuh tahun 1799, Surabaya langsung di bawah pemerintahan Gubernemen Kolonial Belanda Surabaya, dipimpin oleh seorang bupati dan di bawah yang wilayahnya meliputi Sidoarjo dan sebagian Gresik dalam pengawasan asisten presiden yang langsung di bawah Gubernur Jenderal Belanda. Tahun 1863, RAA Cakranegara IV
memerintah sampai dengan 1901, pemerintah Hindia Belanda mengangkat R.A.A. Cakranegara IV sebagai bupati dan mengakhiri adanya dua bupati dalam satu wilayah. Dalam kabupaten di Genteng Kali ditinggalkan dan pusat pemerintahan Surabaya dialihkan semua ke Kebon Rojo. Penggantinya R.A.A. Cakranegara V memerintah pada tahun 1901 sampai dengan 1912. Tahun 1912 sampai dengan 1926 sampai dengan 1934, Kabupaten Surabaya diperintah oleh Bupati R.A.A. Niti Adiningrat VI yang rumah kediamannya menempati rumah megah di Jalan Pregolan Bunder, yang bangunan tersebut masih ada dan sekarang dijadikan Gereja Elion Surabaya. Pada tahun 1926, Surabaya menjadi ibu kota provinsi. Tahun 1934, pengganti R.A.A. Niti Adiningrat VI adalah R.A.A. Suryo Winoto, mantan Bupati Gresik. Karena saat itu terjadi krisis ekonomi, Kabupaten Gresik dihapuskan dan digabung dengan Kabupaten Surabaya yang termasuk wilayah Jabakota. R.A.A. Suryo Winoto setuju dengan syarat pusat pemerintahan kabupaten dipindah ke Gresik. Belum selesai masa tugas 2 tahun, pada tahun 1937, R.A.A. Suryo Winoto wafat dan digantikan oleh R.T.A. Musono yang menjadi Bupati Surabaya dari tahun 1937 sampai dengan tahun 1948. Pada masa Bupati R.T.A. Musono inilah pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dipindah lagi dari Gresik ke Genteng Kali. Surabaya dengan memindahkan pendopo Kabupaten Surabaya di Gresik ke Genteng Kali. Pendopo Kabupaten Surabaya itu masih bisa kita lihat di Taman Cak Durasim Genteng Kali sampai sekarang. Depan pintu gerbang kuno berbentuk lengkung ini memang dipercaya sebagai peninggalan Keraton Kabupaten Surabaya. Memang tidak banyak peninggalan Jalan Keraton atau Kampung Keraton. Jalan Temenggungan, Jalan Praban, Jalan Bubutan, Jalan Keranggan. Selain itu, beberapa bangunan pada masa Kadipaten Surabaya masih ada sampai sekarang, di antaranya kantor pos Kebon Rojo, makam Boto Putih, makam Pegirian, masjid Kemayoran,
gedung gereja Elion Surabaya, bekas rumah Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI, Bupati Surabaya pada tahun 1912 sampai dengan 1934. Alun-alun Contong. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga sudah klik like, subscribe, dan komen. Kapan-kapan jumpa lagi.